Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Semoga sehat selalu sahabatku. Kali ini saya akan sampaikan sedikit cuplikan videonya ya, tapi tanpa suara. Jadi hari ini tanggal 16 Desember 2020 ya, di Kota Tangerang itu ribuan warga ya turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, di antara aspirasinya yang pertama adalah agar segera membebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Yang kedua, usut tuntas ya penembakan terhadap Laskar FPI. Nah, jika ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti munculnya gejolak di masyarakat. Nah, kemudian inilah buktinya saudaraku, tandanya bahwa setiap hari dari banyak kota yang sudah melaksanakan kegiatan seperti ini, yaitu warga ada yang mengatakan ini kelompok minoritas kayak apa kayak, ingat saudara-saudaraku, menggerakkan orang sebanyak ini ya tidak gampang, kecuali itu adalah dari hati nurani. Coba pilkada, menggerakkan orang banyak, oh harus ada pembeli bensinnya kawan, baru mau kumpul. Ini enggak perlu yang begini-begini, karena keyakinan saudaraku. Ya, jangan bilang hanya sekelompok orang, bukan. Jadi tiap daerah ada yang seperti ini. Hari ini juga di Megamendung ribuan, ini juga ribuan dari beberapa tempat. Ya, silakan saudaraku yang di daerahnya ada kegiatan yang seperti ini, tolong kirim videonya ke saya ya, biar saya naikkan ke sini info-infonya, sehingga saudara yang lain yang di baik yang di luar negeri maupun dalam negeri mengetahui kondisi setiap hari bahwa di mana-mana warga terus turun ke jalan menyampaikan selalu dua tuntutan, bebaskan Imam Besar Habib Rizik dan tuntaskan permasalahan yang terjadi di kilometer 50. Ini sahabatku, mari kita berdoa semoga ada jalan keluarnya. Belum lagi ini ke depan nanti kumpul banyak di Jakarta ya. Oke, tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.